lagunya apa? Lihat ke belakang yang goda. Penyanyi pendatang baru Ines Baladiva kini mulai eksis membuat lagu. Belum lama ini ia mengeluarkan single di album keduanya berjudul Slow Slow Aja. Tak hanya sendiri untuk menarik banyak penggemar, Ines pun mengajak siswa dan siswi SMK di daerah Sukabumi, Jawa Barat untuk masuk dalam video klipnya. Alasannya yang pertama sih prestasi di sekolah Doa Bangsa ini, terus juga mungkin lingkungannya juga, terus biar sekolahnya langsung dapat view laut, view gunung-gunungnya ya Pak ya? Sekaligus bagus ya? Gitu. Sekaligus. Siapa saja yang terlibat untuk pembuatan video klip ini? Di sini ada anak-anak dancernya, ex-school dancer ya Pak ya, dancer, terus ada di belakang, marching band gitu. Sama sinematografi. Iya, sinematografi. Kapan video klip ini akan dirilis? Insya Allah pertengahan bulan Februari. Harapan video klip dari video klip ini? Harapannya sih semoga video klip ini pas sudah dirilis bisa diterima oleh masyarakat juga, visual dan audionya juga ya Pak ya. Ya. Terus SMK Doa Bangsa juga lebih berprestasi. Single terbaru berjudul Slow Slow Aja ini bercerita tentang komitmen anak remaja yang tak ingin dibuat pusing soal urusan cinta. Video klipnya pun menggambarkan kehidupan siswa-siswi dalam kegiatan sekolah yang diharapkan mampu menarik hati masyarakat karena memotivasi anak muda untuk terus belajar. Azizul Hakim, CPNN.